Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Mama Geisha. Kali ini Mama Geisha mengadakan challenge makan mie bon cabe dengan pesertanya anak-anak Mama Geisha. Tapi yang ikut Gio aja ya, soalnya Shena Arsyanya kan masih kecil, jadi dia gak kuat pedes. Jadi gantinya sama kakak Jara dan kakak Nisa bertiga, oke? Sebelum kita mulai challenge ini, jangan lupa di subscribe dulu ya guys, biar Mama Geisha semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, jangan lupa di like juga dan di share. Oke, kita masak dulu. Dadah, tunggu dulu ya. Oke guys, ini udah mateng. Coba dilihat dulu guys, lihat deh. Ada butiran-butiran cabenya nih guys. Ada butiran cabenya nih. Ini belum dikasih bumbu ya. Tuh, masih panas. Coba lihat asapnya. Panas. Ini belum dikasih bumbu aja udah pedes nih kayak ini. Sekarang kita tambahin bumbu ya. Oke, ini bumbunya. Ini bumbu penyedapnya ini ya. Campur-campur. Oke. Oke guys, ini kan mie-nya 2 ya guys. Jadi ini bumbunya ada 2-2 juga nih. Nih, bubuk cabenya 2, ininya 2 ya. Kita masukin dulu ya. Delicioso. Delicioso ini. Pedas, mantap jiwa. 1. Ini satu lagi ya. Mantap. Nah, yang ini nih yang paling hot. Ini bubuk cabe dari bon cabe level 15 nih. Ayo kita masukkan. Kalau yang enggak kuat pedas, masukinnya satu aja ya guys. Kayak saya ini kayaknya masukin satu aja ya guys, buat anak-anak. Ini juga udah pedes guys. Baunya baunya gak nahan guys. Mantap. Baunya wangi, beda sama mie yang lainnya. Ini dia harganya emang lebih mahal ya daripada mie yang biasa dijual di warung-warung. Nih, kalau dibandingin sama mie yang lainnya, dia porsinya lebih banyak. Kalau mie yang lainnya kan kurang lebih 60 graman gitu ya. Kalau ini dia 100 gram lebih deh. Jadi kenyang banget deh. Satu bungkus itu bisa buat berdua, guys. Nih, saya coba aduk dulu ya. Aduh, ini air liur saya nanti tumpah nih. Ini wanginya menggoda sekali nih. Ini bikin air liur jadi tumpah secara auto ngiler nih. Wow. Kira-kira dimakan sendiri ini sanggup kagak ya? Ini ya, aduh. Ini banyak sekali porsinya, guys. Guys. Oke. Sepertinya sudah ya. Guys, ini sudah selesai ya guys. Diaduk. Sekarang kita panggil pesertanya. Oke guys. Jadi pesertanya ada 3 nih. Perkenalkan dulu namanya siapa aja nih. Perkenalkan namanya siapa aja nih. Kakak Nisa. Gio. Jara. Oke, sekarang kita mulai challenge-nya ya. Di sini tidak disediakan air minum. Jadi yang nyerah dia kalah. Iya, dia kalah dan boleh minum. Boleh cuman minum. Kalau misalnya ini enggak minum dia menang gitu. Iya, enggak minum menang ya. Oke, mulai. Porsinya dibagi rata. Dibagi dulu. Porsinya dibagi rata ya. Iya, dibagi dulu ya. Pedes ya. Mana ya mana? Dikit guys, masih belum ya. Soalnya porsinya masih banyak. Ini porsi
2 bungkus aja banyak banget loh ini guys, kalau kalian tahu. Ya, padahal ya, tadi mie-nya tuh padahal ini porsinya tadi apa mie-nya kelihatannya dikit, cuman 2 bungkus aja ini banyak banget ya, bisa 3 orang. Banyak loh guys. 4 orang. Tadi aja Susana makan pas minumnya sampai mukanya merah terus kayak pengen nangis. Iya katanya dia ntar matanya bakal berdarah ya matanya. Gara-gara pedas. Ini ya pembagian untuk Nisa. Banyak. Kasus. Oh banyak. Ya nih. Gak apa-apa kok nanti boleh minum cuman kalah ya. Udah segitu aja dah. Iya ya, tapi mami. Udah segitu aja ya. Aja ya. Air dingin. Oke. Okay, ayo dah segitu. Boleh nambah kok, boleh nambah yang mau ini. Boleh ya. Nambah ya. Oke, boleh nambah, tapi aja yang kuat boleh nambah dah. Challenge dimulai. 1, 2, 3.